Halo teman-teman semua, kalian sehat? COVID masih ada nih. Ingat kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan segera divaksin booster ya. Saya Yani dari Kabijak mau menyampaikan informasi. Perayaan HUT Yayasan Lotus Adiguna Disabilitas. Yayasan Lotus Adiguna Disabilitas merayakan ulang tahun ke-1 tahun dan menggelar webinar bertemakan mengembangkan kemampuan diri sebelum masuk dunia kerja untuk disabilitas. Dalam webinar terdapat 3 narasumber yang diundang. Narasumber pertama bernama Maya Sari selaku Ketua LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Kohespa. Menjelaskan kunci sebelum masuk kerja adalah mempunyai kemampuan sesuai apa yang menjadi cita-cita. Passion adalah keinginan melakukan sesuatu sesuai motivasi untuk mengembangkan kompetensi diri. Terdapat 3 aspek kompetensi kemampuan kerja, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan yang paling penting sikap kerja. Selanjutnya, narasumber bernama Nanik, seorang disabilitas bertubuh mini, merupakan pendiri Unique Project Theater. Membagikan pengalamannya dalam membuat ruang seni agar teman-teman disabilitas mini dapat menampilkan keahlian seninya dan menunjukkan bukti kepada masyarakat bahwa disabilitas kreatif. Narasumber terakhir yaitu Suster Kreskantiana dari PT Protekda. Wonosobo menjelaskan PT Protekda merupakan kegiatan seperti pelatihan dan pembelajaran untuk disabilitas. Contohnya pelatihan salon, kecantikan, dan kuliner untuk disabilitas agar dapat bekerja secara mandiri. Pada sesi penutup, pendiri Kabijak Paulus menyampaikan, selamat dan rasa bangga terhadap Yayasan Lotus Adiguna yang sudah memberikan pelayanan, pelatihan, dan pembelajaran untuk disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas atau KND, Rachmita juga berharap Yayasan Lotus Adiguna dapat memberikan peluang kerja untuk disabilitas dan terus berkembang. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yayasan Lotus Adiguna Disabilitas, semoga semakin maju dan sukses selalu. Oke, selesai informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kabijak. Dah.